guys, ada anak babi guys. Anak babi hutan guys. Hai guys, kembali lagi bersama saya di channel Burung Nuri. Hari ini saya kembali akan memantau sarang burung puyuh hutan. Oke guys, kita lihat kembali sarang burung puyuh, apakah sudah menetas atau masih mengerami. Ternyata guys sudah tidak ada lagi telurnya guys, sudah kosong guys, mungkin sudah menetas dan anaknya sudah dibawa oleh induknya. Suara burung kutilang guys, itu burung kutilang guys. Burung kutilang guys, burung kutilang ayah terbang ya. Oke guys, ikuti terus perjalanan saya mencari sarang burung ya. Dan saya sekarang berada di puncak, dan ini adalah kampung saya, Desa Tonala. Oke guys, mari kita lanjutkan guys, ngebolang hari ini. Oke guys, kita lanjutkan perjalanan guys. Tidak ada jalan guys, kita terobos saja. Penuh dengan apa ini? Guys, kita dapat buah-buahan guys. Ini buah-buahannya. Ini buah alpukatnya guys. Ya, alhamdulillah. Guys, sudah membusuk guys. Tidak bisa dimakan ini. Kita mencari yang masih fresh, masih segar. Wah, sepertinya ini bagus guys. Guys, ada anak babi guys. Anak babi hutan guys. Anak mati hutan guys, anak mati hutan. Sudah menghilang guys. Sudah menghilang dengan sangat cepat. Oke guys, pergunakan waktu sebelum melanjutkan perjalanan ngebolang mencari sarang burung. Nah, ini ada rezeki sedikit. Oke guys,
Sulit menyolong. Oke guys, kita dapat dua guys, ditambah lagi sulit menyolong. Sepertinya saya kewalahan guys, saya matikan dulu videonya. Ini hasilnya guys. Sudah cukup itu guys. Karena tuannya tidak tahu kita mengambil, jadi cukup hanya 7 biji lah, boleh. Oke guys, itulah perjalanan kita hari ini. Ya, tidak menemukan burung, hanya menemukan anak babi, burung kutilang, sarang burung puyuh yang kosong, dan hanya mendapatkan buah alpukat ini. Oke guys, terima kasih sudah mengikuti saya, meskipun konten ini tidak memberikan edukasi atau motivasi buat Anda. Ya, mohon maaf, tetap support channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Oke guys, saya kira hanya itu saja. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.